Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaannya, sehingga pada hari ini kita bisa jumpa kembali dalam sapaan getaran hati. Semoga renungan ini dapat memberikan kesegaran hati dan pikiran kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Sumber Kasih yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, perkenankan kami anak-anakmu belajar merenungkan firmanmu. Biarlah Roh Kudusmu memimpin hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami sampaikan seturut kehendakmu. Ya Bapa, dengarlah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini terambil dari 1 Samuel 7 ayat 3 sampai dengan 15 dengan perikop orang Filistin terpukul kalah di Mizpa. Pada saat ini saya hanya akan bacakan ayat 3 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat yang keenam, setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel, tetapi pada hari itu Tuhan mengunturkan dengan bunyi yang hebat kepada orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mizpa mengejar orang Filistin itu dan memukul kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Eben Hezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dengan firman Tuhan yang berbagai orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, untuk tema renungan hari ini, kita akan mengambil dari 1 Samuel 7 ayat 12 dengan tema sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata Ebenezer terdiri dari dua arti. Yang pertama, sebagai tempat di mana bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. 1 Samuel 4 di mana tabut perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin. Arti yang kedua adalah merupakan monumen peringatan di mana Samuel mendirikan batu peringatan atas kemenangan bangsa Israel terhadap bangsa Filistin atas pertolongan Tuhan. Terdapat pada Samuel 7 ayat 12
sampai di sini Tuhan menolong kita sebagai momentum bagi bangsa Israel atas pertolongan Tuhan. Pada 1 Samuel 7 ini tidak terlepas dari 1 Samuel 4 yang mana 1 Samuel 4 merupakan bagian yang paling kelam bagi bangsa Israel selama 20 tahun lamanya, yang mana pada saat itu Israel mengalami kekelaman, di mana ada 3 hal kehilangan. Yang pertama, kehilangan 30.000 pasukan, dan yang kedua, satu keluarga imam besar meninggal dunia, yaitu Eli beserta anak-anaknya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah kehilangan tabut perjanjian yang direbut oleh bangsa Filistin di kota Ebenezer. Pada kesimpulannya, pada 1 Samuel 4 merupakan masa kekelaman bagi bangsa Israel, atau sering disebut dengan telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sama halnya di dalam kehidupan kita, ada berbagai peristiwa yang kita alami, baik suka maupun duka. Mungkin kita selama menjalani kehidupan tidak terlepas dari berbagai kesulitan. Mungkin kita sering mengalami kegagalan, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, bahkan kekecewaan dalam suatu kehidupan karena apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sering kita mengatakan itu adalah cobaan hidup kita. Bahkan sering kita mengatakan juga, apakah saya telah jatuh ke dalam dosa. Pada saat ini kita juga dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang sudah kita alami selama 1 tahun lebih. Dan sampai sekarang kita masih merasakan dampaknya. Sering merasa takut dan cemas untuk mengadakan suatu kegiatan ataupun di dalam melakukan suatu pekerjaan. Tetapi kita tidak terlepas juga, kita sering mendapatkan suatu keberhasilan dalam suatu usaha, atau paling sederhana kita diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Oleh karena itu, kita punya komitmen saat ini bahwa di dalam kita menerima keberhasilan, bahkan di dalam kita melewati masa-masa sulit, maka kita selalu ingat bahwa itu adalah merupakan pertolongan Tuhan. Maka berserahlah dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kehidupan dan Kasih, sehingga kita dapat melewati peristiwa-peristiwa ini dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya juga ingin memberikan penjelasan di dalam 1 Samuel 7 ayat 3-15, di mana bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Samuel dengan berbalik kepada Tuhan dan dengan segenap hati serta berpuasa serta mencurahkan kehidupan kepada Tuhan dan bahkan merendahkan diri kepada Tuhan atau sering disebut dengan bertobat, maka bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa Filistin. Tuhan mengunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mereka terpukul kalah. 1 Samuel 7 ayat 10. Di mana Tuhan sendiri yang berperang melawan bangsa Filistin. Sampai di sini Tuhan menolong kita, atau sering dikatakan dengan Ebenezer. Dari apa yang kita renungkan di dalam firman Tuhan saat ini, bahwa kita harus mengingat akan kesulitan-kesulitan yang kita alami dengan harapan kita meyakini bahwa pencobaan diizinkan Tuhan, keberhasilan yang kita raih itu semua supaya kita menyadari bahwa kita bisa melaluinya sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus pasti akan membukakan jalan asal kita mau hidup suci di hadapan Tuhan. Di mana suatu periode waktu atau kesempurnaan waktu, di mana Allah berdaulat dan berkuasa penuh, tidak ada kuasa dan pengaruh lain, maka penantian panjang orang-orang percaya atau penderitaan dan penyiksaan orang percaya akan berakhir. Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 3. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Demikianlah sapaan getaran hati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri sapaan getaran hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama saudara-saudara kami. Semoga firman ini dapat menjadi pelita bagi hidup kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, apabila di dalam kami merenungkan firman-Mu terselip dosa dan kesalahan. Ya Allah, ajar kami selalu mengucap syukur, baik dalam suka maupun duka, dan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Ya Bapa, kami yakin dan percaya, Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam kesulitan, tetapi Engkau selalu memberikan jalan. Peliharalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, supaya kami tetap hidup suci di hadapan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.